Halo guys, kembali lagi sama kita di channel Damar Host dalam segmen Sperma Seputar Sinema. Kita akan membahas tentang film The Many Men yang diperankan oleh Will Smith. Dia sebagai Andy Brogan. Dia itu adalah agen DEA yang ditugaskan untuk membunuh teroris. Misinya cukup mustahil ya, jadi dia nembakin peluru dari jarak 2 km ke orang yang berada di dalam kereta cepat. Setelah pembunuhan itu, jadi pembunuhan ke-72-nya dia ya. Iya. Yang dia itu berniat untuk pensiun, namun di masa pensiunnya itu dia tuh enggak bisa tenang karena ternyata dia itu dikejar oleh apa ya? Pembunuh bayaran juga. Tapi pembunuh bayarannya juga sehebat dia. Sehebat dia, tapi lebih cepat dia lebih cepat, lebih muda juga. Lebih muda. Jadi lebih prima lah, 25 tahun lebih muda dari dia. Dan ternyata faktanya dia itu adalah kloningan diri dia sendiri. Jadi si Will Smith ini nih berantem sama Will Smith lagi gitu. Si film ini juga pakai teknologi yang cukup tinggi ya. Dia pakai teknologi motion capture di aging gitu ya. Jadi dia si Will Smith-nya peranin Will Smith muda juga. Jadi dia ganti mukanya sama Will Smith yang lebih muda. Kalau gua rasa sih film ini si efek-efeknya lumayan bagus ya. Si di aging-nya tuh cukup-cukup terlihat nyata sih. Mungkin yang worth it dari film ini tuh teknologinya itu karena katanya film ini tuh sempat pending. The Many Men ini disutradarai oleh Ang Lee yang dia itu dapat 2 kali Oscar ya kemarin. Iya, 2 kali Oscar. Jadi dari film apa sih? Crouching Tiger, Hidden Dragon sama Brokeback Mountain kalau enggak salah. Jadi si Ang Lee ini memang terkenal banget visioner. Jadi sutradara visioner. Seperti film Hulk, Brokeback Mountain, jadi memang yang beda lah penggambarannya. Dan entah kenapa malah di film ini tuh rasanya dia datar-datar aja sih kalau kata gue. Biasa. Enggak ada plot yang menarik gitu. Pemaparannya itu cukup jelas, tapi kalau misalkan buat kalian yang emang mungkin nyari film action yang dilihat dari actionnya, mungkin film ini cukup worth it ya. Iya, kalau dari segi actionnya cukup oke lah. Ya. Ada beberapa adegan yang keren banget kayak ketika dia pertama kali ketemu sama si Will Smith si mudanya tuh. Ketemu si Will Smith dan si Will Smith tua ketemu Will Smith muda tuh. Berantemnya keren banget sih di situ. Selain ini juga kan teknologinya pakai high frame rate gitu ya, si 3D-nya. Tapi kalau kita kebetulan nggak nonton di 3D-nya, jadi buat kalian yang senang nonton 3D mungkin bisa coba. Gue heran sih sebenarnya film ini tuh dia dibikin tuh pendingnya udah lumayan lama, tapi kayaknya si ceritanya tuh cukup datar sih kalau dibanding film-film action yang lain tuh. Dari 97 ke 2019. Iya. Pertama katanya dipending karena memang dulu teknologinya belum ada yang memungkinkan untuk de-aging. Sekarang udah memungkinkan, tapi masalahnya cuma ngandelin de-agingnya aja sih kalau rasanya tuh. Bahkan pemeran-pemeran lain kayak si Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong. Kayak cuman ya nebeng-nebeng gak terlalu berperan gede sih. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat dari filmnya mungkin cukup mengesankan, jadi melihat Will Smith yang udah tua bersanding dengan Will Smith yang masih muda, jadi kayak real gitu. Tapi ada di beberapa part sih yang CGI-nya masih berasa lah, jadi kayak berasa nonton Avatar juga sih. Adegan yang aku suka kali ini adalah waktu dia itu scene pertama waktu kejar-kejaran di motor itu kerasa banget. Oh iya. Kerasa banget dia itu, kita itu kayak dibawa benar-benar naik motornya itu, si gaya-gayanya itu. Apakah itu CGI atau benar-benar rasa sih memang campur CGI juga, kan ada beberapa yang kayak motornya dilempar ke si ke arah si Will Smith tuanya itu emang berasa banget CGI-nya. Tapi cuman bagus. Tensinya lumayan dapat sih untuk yang pertama tuh kejar-kejaran di Kolombia tuh. Adegan yang enggak logis di film The Many Men ini adalah waktu dia itu terjatuh dari atap waktu tempur sama Will Smith mudanya. Nah, dia itu kan jatuh beberapa kali tuh, pok, terus dia tuh bisa langsung jalan normal ya, gitu. Jalan cukup, normal. Ini cukup kuat. Kayak film-film superhero yang punya kekuatan super gitu loh. Terus sama itu yang waktu jatuh dari motor itu kan gulitik juga, gitu kan. Nah, itu juga dia kayaknya mah enggak
Gak kesakitan gitu. Gak kesakitan banget gitu, gak kayak superhero banget gitu. Oh, gue sih di ada beberapa part yang ini tuh rasanya memang CGI banget gitu. Jadi pas si gerakannya tuh terlalu liar buat jadi kayak berasa kita nonton Deadpool gitu. Nah, benar. Jadi loncat-loncatnya tuh terlalu fake gitu. Enggak real kayak orang biasa gitu. Padahal kan di sini enggak ada yang pakai kekuatan super juga sih sebenarnya kan. Iya. Yeah. Kalau misalkan emang ceritanya apa manusia super mungkin wajar-wajar aja. Terlalu gesit mungkin ya, wajar terlalu aja, tapi kan misalnya maksudnya kan manusia biasa gitu, walaupun cloningan tapi manusia biasa. Tapi yang paling parah di sini sih kalau gue enggak merasakan ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Iya, sesuatu yang bisa di wah gue nonton film dapat sesuatu gitu. Oh. Di sini tuh kayak lewat aja sih, kayak nonton film action gitu. Abis itu ya udah, gitu nggak ada lagi, nggak ada apa-apa, kayak beres nonton film bokep gitu, abis beres cerot udah nggak ada. udah nggak ada rasanya lagi gitu. Ya benar. Jadi buat kalian yang mau nonton ini nyari scene kejar-kejaran, scene action-actionan ya mungkin lumayan masih keren, masih bagus, masih masuk. Cuman kalau untuk jalan ceritanya ya kalau kalian mengharapkan aja drama dan jalan cerita yang bagus serta bumbu action yang keren belum dapat, belum dapat banget. Selain itu sinematografinya juga gue pikir kayak warnanya itu flat banget ya. Kayak sinetron gitu. Iya. Kayak film series lah gitu. Iya. Apa terlalu mudah untuk ditaklukkan gitu. Jadi kan kalau misalkan terlalu mudah untuk berbalik pihak ya. Iya, jadi maksudnya udah dari diobrolin apa? Udah diobrolin kesamaan dia sama si junior. Si juniornya langsung berbalik pihak gitu. Jadi bisa karena apa? Dia kan DNA-nya ke ayahnya apa? Iya. Iya, mungkin kan itu ceritanya terlalu ceritanya kurang apa ya? Kurang nendang gitu. Coba kalau misalkan mungkin dibikin si juniornya itu sulit berbalik pihak, terus si junior itu apakah bisa dikendalikan? Logisnya kalau misalkan dia langsung berbalik pihak kan dia itu kan cloningnya kan DNA-nya kan bukan identik, bukan mirip, ini identik, berarti setiap apapun yang dilakukan sama Will Smith sama juga rasanya sama yang junior itu. Mungkin dia gitu mikirnya dia bisa berbalik itu karena si Will Smith tua ini tahu cara menghandle dirinya pada saat dia muda. Iya. Kan banyak kesamaan gitu. Si junior juga kan dia kan cerita juga kan kalau dia itu waktu mau membunuh si Henry Morgan ini kan satu langkah lebih awal dari dia gitu kan, maksudnya kan dia kok tahu gerakan gua itu seperti gimana gitu, karena emang dia kan DNA-nya gitu, dia udah pernah dia melakukan udah itu seperti itu udah dia dari itu pasti mengambil dulu, keputusan gitu. Itu gitu, jadi mudah ditebak sekali. Coba kalau misalkan ada apa ancaman-ancaman misalkan si klonnya ini bisa ngancam si juniornya gitu sampai si Will Smith-nya jadi mungkin struggle lebih kuat lagi buat. Kalau untuk aktingnya sendiri kita nggak meragukan ya. Kalau gitu. Untuk aktingnya Will Smith-nya sendiri waktu dulu gua lihat waktu pas dia nangis itu wah dapat banget ya. Dapat banget dia itu apa itu perasaannya, jiwanya itu soul-nya itu masuk banget pas dia merankan untuk dia nangis. Tapi di sisi lain walaupun aktingnya bagus entah kenapa gua ngerasanya kita tuh nggak engage gitu, kayak nggak terhubung sama si karakternya itu ketika dapat cobaan atau apapun rasanya ya kita nggak ikut ke dalam si filmnya, kita cuma penonton di luar aja. Kayak Joker kemarin. Ya jauh banget sama film-film kayak Joker. Kita kan ikut merasakan nih rasanya jadi Joker. Nah ini tuh kita kayaknya nggak susah untuk relate di situnya. Bukan karena ceritanya tidak mustahil atau tidak mungkin, tapi karena mungkin pengemasannya aja sih kurang bagus. Jadi movie grade di sini nanti kita ada level 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Level 1 itu paling rendah yaitu encer tak berguna, kedua encer, ketiga kental nanggung, keempat kental, kelima kental banget. Yuk dimulai dari Bang. Aku sih ngasih kental nanggung. Soalnya ya mungkin kalau misalkan di sini tuh kentalnya itu tadi teknologi di agingnya, terus actionnya dapet. Cuman ya itu tadi ceritanya kurang mateng, ya flat aja gitu. Kalau gue juga sama sih kentang. Ini tuh harusnya bisa dieksekusi lebih baik lagi aja sih kalau kentang. Encer. Kalau gue encer coy. Kenapa? Dia itu ada sutradara Ang Lee. Gak ada greget-gregetnya sama sekali. Actionnya action nanggung. Bukan kayak James Bond atau apa gitu loh. Actionnya jadi sih secara adegan
keren, tapi entah kenapa nggak ada engagenya ke kita aja sih. Gitu. Jadi kentang encer. Oke. Okay. Jadi kalau untuk yang pengen nonton action boleh. Kalau untuk yang berharap action tapi dengan ekspektasi drama, yang drama atau action yang ekspektasinya di atas, saya rasa kurang cocok. Jadi perlu ditonton kah lagi? Ya untuk yang pengen nonton CGI sih boleh. Mungkin kalau misalkan yang versi 3D-nya boleh. Buat ini ya pengalaman baru ya. Sip. 3D pack high frame rate. Kayak berarti kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Oke, sekian review kita kali ini. Saksikan review kita selanjutnya di Sperma Sular Cinema.